bisa. Kita semua bisa. Supaya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Hadis riwayat Bukhari. Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah, serta beliau merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Yakinkan kepada diri kita kalau sedekah dan lain sebagainya itu nambah harta kita. Bagi orang awam, orang yang baru pertama kali, yang gak bisa dia sedekah lillahi ta'ala, pasti biasanya orang itu, wah saya mau sedekah supaya saya tambah kaya. Ya gak apa-apa, kerjakan dulu seperti itu. Sambil belajar ikhlas. Nanti kalau sudah ikhlas, pikiran seperti itu akan hilang. Kalau bagi pemula kan pasti gitu, ngeluarkan zakat ya, ngeluarkan sedekah supaya apa? Tambah sugih. Supaya umurnya tambah panjang. Nanti ada keutamaannya sedekah apa? Yutfi'u ghadab Rabb, mematikan amarahnya Allah supaya Allah enggak murka sama saya. Sedekah supaya apa? Supaya saya jauhkan dari penyakit. Ya sudah, niatkan seperti itu dulu enggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah naik ke derajat-derajat yang berikutnya, sudah tidak mengeluarkan apapun kecuali ingin mendapatkan keridhaannya Allah. Sudah enggak penting lagi mau kaya, mau kaya. Saya dapat ridhaannya Allah itu saya sudah paling kaya. Jadi kalau orang itu cara pandangnya akan berubah dengan terus belajar. Terus belajar dan beramal itu cara pandangnya akan berubah. Kalau belum, ya cuma dengan ada embel-embelnya ini kan supaya nyemangatin kita. Terus kita belajar, kalau sudah belajar, sedekah buat apa? Bukan buat tambah kaya. Supaya dapatkan ridhonya Allah. Setiap amal perbuatan baik itu karena ridho. Saya lakukan karena ridho. Lah kalau hartamu tidak bertambah loh. Kalau saya dapat ridhonya Allah itu saya paling kaya di muka bumi ini. Keridhaannya Allah lebih daripada harta yang saya sedekahkan. Nah, ini cara pandangnya sudah berubah. Nah, itu butuh proses supaya merubah mindset manusia. Jadi kenikmatan ini enggak, nikmah ini atau rezeki ini enggak semuanya harus bersangkut paut dengan uang. Ada rezeki anak saleh, ada rezeki zaujah saleh, istri yang saleha, ada rezeki kesehatan, ada rezeki enggak semuanya uang. Kita sendiri kalau punya akal aja disuruh milih, seandainya ada hanya ada dua pilihan, sudah nggak ada yang lain. Kau hari ini dapat 2 miliar, tapi stroke seumur hidup. Atau nggak dapat 2 miliar tapi sehat walafiat. Suruh milih mana? Masih milih sehat kan? Karena sehat lebih mahal daripada 2 miliar. Nah tujuannya kita mikirkan seperti itu apa? Supaya kita nyadari kalau rezeki itu banyak. Rezeki itu bukan hanya yang bersangkut paut dengan uang. Ketika engkau dikasih 2 miliar stroke, selesai sudah. Apa manfaatnya punya 2 miliar? Tapi ketika kau tidak dikasih uang sebanyak itu, tapi kau sehat. Dengan kesehatanmu kau bisa dapatkan 2 miliar. Jadi ada orang yang berbuat sesuatu karena kowe kok masa Allah tuh orang tahu ninggalke sholat duha ben aku sugih karena. Jadi duhanya karena apa itu enggak apa-apa, itu pertama kok. Tapi nanti dia akan belajar, 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 belajar. Kenapa kamu sholat duha? Untuk mendapatkan keridhaannya Allah. Karena ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngerjakan apa yang dicintai sama Nabi. Saya ngerjakan apa yang dilakukan sama Nabi. Bagi saya yang mengaku cinta kepada Rasulullah, saya harus cinta dengan apa yang dilakukan sama beliau. Nah, ini sudah mindsetnya berubah. Tidak bisa memungkinkan
untuk saat ini bertemu dengan kalian secara langsung. Namun kontribusi beliau di mana di setiap harinya ikut selalu dalam patungan sedekah untuk senantiasa beliau-beliau semua bersama-sama bergotong royong bersama-sama memuliakan anak-anak yatim. Yakin Allah Maha Tahu akan kedalaman hati hamba-hambanya. Allah Maha Tahu akan setiap perbuatan baik dan buruk hamba-hambanya. Niscaya kebaikan-kebaikan yang telah ditanamkan, kebaikan-kebaikan yang telah dijaga istiqomah di dalam bersedekah dan beribadah, terutama dalam hal ini kebaikan-kebaikan yang dibuat untuk terus memuliakan anak-anak yatim, mengasihi, menyayangi dan mencintai anak-anak yatim, bil khusus yang berada di rumah doa anak yatim, hajat-hajat para tamu rumah doa anak yatim, niscaya Allah ijabah, Allah